Cinemasi World ini digelar pada Senin 24 Juni dan diikuti oleh 260 peserta yang terdiri dari mahasiswa umum dan SMA-SMK. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PT Yamaha Motor bersama Program Studi Animasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro Semarang. M. Nindiarto, Area Promosi Yamaha Direct Distribution Sales, Jawa Tengah menyebutkan kegiatan Cinemasi Award ini merupakan salah satu bagian dari program Yamaha to School yang sudah rutin digelar. Namun, baru pertama kali digelar bersama Udinus. Para peserta lomba membuat karya animasi dan poster illustration tentang produk Fazio milik Yamaha, yang dibagi dalam dua kategori, yakni SMA-SMK dan kategori mahasiswa atau umum. Penyerahan hadiah lomba sendiri dilakukan di Gedung H Komplek Udinus. Selain menerima hadiah berupa uang, para pemenang juga akan menerima kontrak kerjasama pembuatan iklan untuk media sosial selama 1 tahun. Dengan acara Cinemasi ini kan sebenarnya kita ada rangkaian. Rangkaian kita ada yang kita sebut dengan Y2U, Yamaha to University. Kemarin kita sudah mulai bulan Mei, kita mulai dari workshop. Kemudian ini kita ada penghargaan untuk nominasinya. Sebelumnya kemarin kita join dengan acara Bunkase ya, betul. Nah, ke depan yang kita harapkan adalah kita akan bikin skup acara untuk lomba ini lebih besar di kedepannya. Dengan skala nasional kita akan support dengan hadiah-hadiah yang lebih menarik. Harapannya dengan waktu terbatas ini pun kita targetkan kurang lebih 100, kita bisa mencapai lebih dari 260 peserta ya. Nah, kedepannya harapan kita bisa lebih banyak, muncul bibit-bibit baru animator-animator di Indonesia, baik dari universitas, kelas universitas ataupun umum, ataupun dari SMK, seperti itu. Cinemasi Award sendiri merupakan salah satu wadah proyek bagi para mahasiswa tingkat akhir untuk menampilkan berbagai hasil karya animasi mereka. Di tahun ini, ada 14 karya video animasi yang ditampilkan. Amin Wibawa, HRD Money Monkey Studio sangat mengapresiasi hasil karya para mahasiswa animasi, karena karyanya cukup kreatif, mulai ide cerita hingga teknik animasi yang diterapkan. Tak hanya mengapresiasi hasil karya mahasiswa, pihaknya juga salut terhadap Udinus yang konsisten dalam mengupdate skill dan kurikulum yang diberikan. Saat ini, sejumlah lulusan animasi Udinus juga ikut berkarya di Money Monkey Studio. Ya tentunya ini sebuah acara yang bagus sekali ya, karena ini adalah merupakan gelar karya yang mahasiswa memang perlu kita ajak memberanikan diri untuk menyampaikan karyanya, termasuk juga membranding diri sendiri ya, bahwa ini loh kemampuan kami setelah mendapatkan ilmu dari Udinus yang setelah digembleng sekian tahun dan hasilnya seperti ini. Dan tentunya kan ini harus perlu disampaikan ke masyarakat juga, jadi tidak hanya ke industri tapi juga ke masyarakat bahwa Udinus itu sekarang kan alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasinya kan unggul ya, jadi itu terbukti juga karya-karyanya juga memang hasilnya bagus-bagus dari SDM-nya, seperti itu. Sebagai bentuk apresiasi bagi para mahasiswa, dalam Cinemasi Award ini juga diserahkan sejumlah penghargaan bagi para mahasiswa. Mulai dari karya 2D dan 3D terbaik, ide cerita hingga mahasiswa bimbingan ternyel. Restu Indah melaporkan.